teman-temanku, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzuladia. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Nah, di video kali ini Bunda mau bongkar hasil belanja bulanan kemarin yang habis Bunda beli di Luwes Boyolali ya. Kemarin tuh keburu-buru karena tokonya mau tutup gitu. Nah, yang pertama ini aku beli pampersnya Juna. Aku selalu pakai Sweetie Pants yang gambarnya tuh Batman dan ukurannya XL ya. Lalu aku juga beli tisu karena kemarin tisu yang isinya tuh 180-an tuh habis, jadi aku beli yang besar dan aku cuma beli 2 aja. Lanjut lagi nih, aku beli sabun cuci baju, ini tuh yang Gentle Gen, tapi karena yang biru tuh habis, tinggal yang pink sama hijau. Akhirnya Bunda ambil yang pink aja deh, katanya wanginya juga enak, makanya Bunda coba. Nah, lanjut lagi, Bunda juga beli Soclean pewangi. Ini tuh aku suka yang warnanya Tosca ya, yang hijab gitu, karena ini tuh wanginya tuh lembut enak gitu loh. Terus aku juga beli Super Pal, jadi sebulan tuh aku pasti beli Super Pal tuh satu, walaupun masih tetap aku buat stok gitu ya. Dan aku beli yang aroma apel. Lanjut lagi, untuk sabun mandi Bunda beli satu yang Biore, karena masih ada ya, kemarin habis buka jadi botolnya tuh penuh, jadi buat stok aja deh. Nah, lanjut lagi, untuk sabun cuci piring Bunda beli ekonomi yang sedang, gak kecil banget, gak besar banget. Itu Bunda beli 2 pcs. Ternyata Bunda lupa di rumah tuh masih ada 2 pcs. Jadi ya gak apa-apa lah untuk stok gitu ya. Nah, lanjut lagi untuk pewangi setrika gitu, kiss spray. Bunda pakai yang kiss spray biru ini. Ini tuh wanginya enak ya, seger gitu loh. Bunda beli 3 pcs. Biasa untuk 1 bulan tuh Bunda habisnya tuh 3 pcs. Oke, lanjut lagi untuk obat kumur. Biasanya Bunda tuh ambilnya tuh Total Care, tapi karena nggak ada yang warna biru, Bunda ambil yang Listerine aja ya. Terus untuk shampoo, Bunda cuma ambil shampoonya Ayah karena shampoo Bunda tuh masih itu Head and Shoulder. Terus sabun cuci muka juga Nivea ya. Terus juga untuk pasta gigi, Bunda ambil satu yang Close Up warna biru. Nah, untuk sabun-sabun udah beres ya Bun. Lanjut lagi untuk bahan pangan. Di sini Bunda beli beras 5 kilo karena di rumah masih ada sedikit banget. Nanti cukup lah, kalau nggak cukup nanti Bunda beli di dekat rumah aja ya. Oke, lanjut lagi untuk ini Bunda beli makaroni. Ini yang ulir gitu. Biasa untuk Juna bikin sop gitu atau bikin oseng-oseng. Jadi Juna tuh sekarang udah bisa makan oseng-oseng tapi nggak pakai cabe ya. Nah, terus Bunda juga beli spaghetti karena spaghetti di rumah habis. Terus untuk bumbu-bumbuannya, Bunda tuh beli kaldu sapi, kaldu ayam, dan juga kaldu jamur. Ini Bunda juga lupa, ternyata stoknya tuh masih ada, tapi nggak apa-apalah. Jadi bulan depan Bunda nggak beli untuk perbumbuan. Jadi untuk bulan depan irit ya. Oh ya, untuk bulan ini tuh sebenarnya Bunda juga irit loh, karena Bunda tuh nggak beli gula dan juga minyak karena masih banyak banget. Bunda masih punya 4 liter minyak dan juga 4 pcs gula gitu dari itu ya, parsel-parsel kemarin ya. Jadi Bunda ini nggak beli deh, semoga aja sampai bulan depan Bunda nggak beli. Nah, lanjut lagi, Bunda juga nyetok mie. Ini tuh ada mie goreng. Untuk mie gorengnya tuh mie sedap Indomie aja. Terus untuk yang gabus, Bunda beli yang selera pedas karena Ayah tuh lagi suka yang selera pedas ini. Pedas gitu ya, terus segar gitu kuahnya. Ini Bunda beli 5 pcs untuk yang selera pedas. Dan untuk Indomie gorengnya 4 pcs. Nah, ini udah sampai ke jajan-jajanan nih. Untuk jajan yang pertama ini Bunda beli kacang atom Garuda, ini yang pedes. Terus juga Bunda beli taro. Ini tuh Juna suka ya, kadang untuk lauk gitu, kadang untuk nyemil. Terus untuk susu UHT ini Bunda beli 2 pak yang strawberry dan coklat. Dan ini udah diambil Juna satu, ya udah gak apa-apa deh ya. Jadi setiap Juna sekolah itu pasti Juna bawa satu susu gitu ya, terus sama jajan-jajan yang lain. Nah, kemarin Bunda nemu Prenagen Mami, itu untuk bumil gitu yang langsung sedot gitu loh. Jadi Bunda seneng banget, Bunda langsung ambil 3 deh karena Bunda tuh jarang banget bikin susu hamil gitu loh karena males ya. Ya udah deh, besok beli yang langsung sedot aja. Nah, lanjut untuk stok minuman ini Bunda beli Milku karena ini enak dan murah ya Bun. Botolan gini enak, jadi kalau nggak habis tinggal ditutup lagi masukin kulkas.
Lanjut lagi, untuk kopi-kopian Buna beli Toka Cafe, ini juga murah dan botol-botolan gini, jadi enak kalau nggak habis tinggal masukin kulkas lagi gitu kan, adem gitu ya. Bisa kalau bisa sih ya langsung habis, kalau nggak bisa kan bisa diminum nanti sorenya atau malamnya gitu. Nah, ini juga yang terakhir Buna beli susu saset, karena stok minuman saset di rumah Buna tuh masih ada, jadi Buna cuma beli susu saset aja kesukaan ayah. Nah, dan yang terakhir ini Buna beli baskom. Ini tuh lucu banget, warnanya biru dan ada tutupnya gitu loh, bisa untuk tempat sayur kan, jadi nggak bakal dilalatin, nggak berdebu gitu. Oke teman-teman, ini dia hasil belanja bulanan aku bulan Mei. Alhamdulillah lengkap ya, dan ini tuh hemat irit banget karena Buna nggak beli minyak, nggak beli gula, terus pokoknya belinya sesuai yang habis-habis aja gitu. Alhamdulillah lumayan irit deh. Dan ini juga masih didominasi dengan warna biru-biru, walaupun itu ada pinky-pinky ya nyempil di situ karena yang birunya habis, padahal yang biru tuh wangi enak, wanginya enak banget gitu loh. Tapi gak apa-apa, coba yang pink ya. Oke teman-teman, setelah ini Buna langsung mau menata ke tempatnya masing-masing. Ikuti terus ya. Nah, ini dia storage-storage tempat stok-stok Buna. Jadi Buna taruh sini kebanyakan, Buna ambilin dulu, langsung aja Buna tata satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah storage mie. Ini banyak banget yang tanya ya, kok bisa pas gitu? Aku juga gak tahu sih, kok bisa pas ya. Awalnya aku beli tuh iseng aja, nanti untuk tempat stok-stok gitu. Ternyata waktu aku tata untuk mie loh, pas loh, bagus banget loh. Yaudah deh, sampai sekarang masih Buna pakai untuk tempat mie. Nah, ini mie-nya udah beres. Lanjut lagi, ini untuk stok minuman-minuman dan jajanan-jajanan. Yang pertama ini ada susunya Juna, langsung aja Buna taruh di storage akrilik ini, nanti Buna taruh di kulkas. Nah, ini Buna beli yang strawberry dan juga yang coklat. Ini tuh pas banget tempatnya ya, walaupun agak dipaksa sedikit supaya pas isi 5 kayaknya ya. Nah, ini yang coklat juga, nanti kalau habis tinggal kita beli di dekat rumah aja atau di Indomaret gitu ya Bun. Jadi setiap bulan, setiap belanja bulanan tuh Buna pasti nyetok 2 pak gitu. Kadang kalau sekolah tuh kadang juga gak diminum Juna kok, tapi seringnya diminum sih, soalnya dia tuh suka sama susu UHT gitu. Nah, lanjut ini untuk stok minuman aku dan ayah nih, ada susu dan juga kopi aku taruh di sini. Terus susu Prenagennya juga aku taruh di sini ya, sama tadi ada sisaan susu kecilnya satu. Oke, langsung aja Buna taruh kulkas ya. Nah, lanjut lagi, di sini aku mau refill jajanan-jajanan. Ini toplesnya tuh udah habis, ini tuh isinya usus. Jadi Juna tuh suka banget sama usus crispy. Ini tuh bisa untuk lauk, terus juga bisa dicemilin gitu ya. Kalau Juna sih biasanya untuk lauk gitu, jadi makan sayur bayam pakai ini, makan sop pakai ini gitu kan, sehat juga. Lanjut lagi nih, sekarang Buna mau refill saus karena sausnya tuh habis dan Buna masih ada stok ya. Itu sausnya Buna tuh paling suka yang Del Monte karena rasanya tuh lebih enak sih menurutku, lebih seger gitu ya. Nah, ini Buna isi sampai penuh dan masih ada sisaan, jadi nanti sausnya Buna taruh di kulkas aja, nanti kalau botolnya udah habis tinggal Buna isi deh. Untuk kecapnya tuh masih setengah ya, jadi nggak Buna refill, biar saus aja. Nah, lanjut lagi, sekarang Buna mau refill atau restock ini berasnya. Ini tinggal sedikit banget, paling sekali atau dua kali masak gitu. Langsung aja deh Buna tuangin ini berasnya. Ini yang 5 kilo ya Bun. Nah, kalau untuk beras tuh Buna tuh nggak pernah lihat merek karena Buna tuh nggak tahu ya yang bagus yang mana, yang nggak bagus yang mana gitu. Pokoknya yang ada di swalayan gitu deh Buna ambil, mau mereknya Fortune, Sofia, atau Sania, atau apa gitu, yang penting ada di swalayan gitu aja deh. Nah, ini dispenser beras juga banyak banget yang nanyain ya. Ini tuh enak banget, muat sampai 12 kilo, pokoknya bermanfaat banget deh. Terus juga desainnya tuh bagus, jadi bisa kita pampangin di dapur kita gitu ya, jadi lebih cantik deh.
Oke, lanjut lagi. Ini juga banyak yang kosong, bahkan kosong semua ini toples-toples di atas. Terus untuk toples bumbunya tuh yang habis ada kaldu jamur dan juga kaldu ayam. Kaldu ayam itu tinggal dikit, nanti Bunda buang aja deh. Nah, ini langsung aja Bunda refill. Oh iya, gulanya juga habis, jadi mau sekalian Bunda refill. Nah, ini dia untuk toples-toples yang di atas. Ini tuh ada makaroni, langsung aja Bunda buka kemasannya dan Bunda tuang ke toplesnya. Ini tuh makaroni ulir gitu ya Bun, jadi bisa banget nih untuk campuran sop atau campuran oseng-oseng gitu. Karena Juna suka nih oseng-oseng, kasih sayur gitu kan, wortel, brokoli, terus ada makaroninya gitu. Lanjut lagi untuk sereal, ini Bunda ada Koko Krans tapi yang kemasan kecil, nggak apa-apa yang penting terisi dulu ya. Oke, udah. Lanjut lagi untuk pasta. Nah, ini pasta juga Bunda habis kemarin, Bunda bikin ya sama kakak Bunda. Langsung aja Bunda taruh ke tempatnya. Ini tuh pas banget loh untuk tempat pasta. Oke, udah beres deh ini untuk toples yang besar. Lanjut lagi untuk gula. Sekarang Bunda mau refill dulu. Jadi gula tuh Bunda punya dua tempat, yang besar dan kecil. Yang kecil tuh untuk masak gitu ya. Jadi kalau masak tuh nggak usah buka-buka toples besar gitu loh. Nah, untuk yang besar ini tuh Bunda pakai untuk bikin teh, bikin kopi, terus bikin makanan-makanan apa ya, kayak kue kayak gitu. Jadi yang membutuhkan banyak gula gitu. Nah, ini udah penuh untuk yang di toples bumbunya. Lanjut lagi, aku buka nih karena di toples yang besar itu juga habis. Langsung aja deh aku tuangin untuk gulanya. Nah, ini tuh pas banget ya untuk 1 kilo. Oke, untuk gula udah beres, udah penuh. Lanjut lagi nih, aku mau restock untuk kaldu ayam dan kaldu jamur. Nah, ini aku untuk kaldu ayamnya tuh aku pakai Masako dan kaldu jamurnya tuh aku pakai Totole ya. Karena Totole tuh enak sih menurut aku ya, masakan tuh jadi lebih sedap gitu. Terus juga lebih sehat kan untuk kaldu jamur ya. Kalau untuk Juna aku tuh seringnya pakai kaldu jamur gitu. Tapi kalau untuk masakan aku sendiri, misal oseng-oseng, sop gitu, aku biasa campur nih pakai kaldu jamur, kadang tambahin kaldu ayam atau kaldu sapi gitu. Nah, ini lanjut lagi untuk kaldu ayamnya, sekalian aku refill. Oh iya, untuk barang-barang serba biru aku bisa langsung cek di deskripsi box ya Bun yang mau belanja. Atau kalian juga bisa nih main-main ke Instagram aku @nuzuladea. Aku tuh sering sharing ya di story aku atau di reels aku, pokoknya di bikin video-video pendek gitu. Semoga bermanfaat ya untuk bunda-bunda semua. Nah, udah beres, lanjut lagi. Sekarang aku mau menata untuk toples-toples bumbunya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah cantik ya, makin cantik. Terus sudah terisi semua, jadi kalau masak tuh udah nggak bingung-bingung lagi. Nah, untuk gula Bunda taruh di bagian bawah. Oke, lanjut menata di bagian atas. Ini ada pasta, Bunda taruh di paling pojok. Terus juga ada sereal, itu kesukaan Juna banget kalau pagi. Dia tuh sebelum sarapan tuh makan Koko Krans dulu pakai susu gitu. Terus juga ada makaroni. Oke, udah terisi semua. Lanjut lagi untuk storage yang ini. Ini tuh Bunda taruh untuk tempat sabun-sabun cuci dan juga super pel gitu ya. Nah, ini masih ada sabun cuci tangan, masih ada stok, makanya Bunda nggak beli. Terus ada Wipol juga, jadi Bunda nggak beli ya. Jadi Bunda tuh beli yang habis-habis aja Bun, bukan yang kok nggak pernah beli ini, nggak pernah beli itu gitu. Ada yang komen kayak gitu kan, ya kalau masih kenapa harus beli gitu loh, kan bisa hemat. Oke, ini udah beres semua untuk storage-storage-nya. Lanjut Bunda tata kembali ke tempatnya. Nah, ada yang komen juga nih, Bun kok itu sabun disatuin sih sama bahan makanan sama mimian gitu. Kan ini belum kebuka teman-teman, jadi ya menurut aku nggak apa-apa sih selagi nggak tumpah gitu kan, nggak numpahin makanannya gitu kan. Oke, ini juga Bunda tata untuk stok jajanan di atas ini. Terus juga Bunda tata untuk minuman sasetnya. Ini ada kopi kapal api, terus juga ada apa ini ya, wedang-wedang sereh gitu.
Terus ada milk tea, ada susu. Nah ini Buna buka untuk stoknya. Ini Buna masih punya susu jahe. Jadi Buna taruh sini aja. Yang kemarin tuh habis susu jahenya ya. Kadang tuh aku kalau ada tamu, aku tawarin gitu mau minum apa. Karena kan mau basir ya kalau minuman sasetnya tuh nggak habis-habis gitu. Jadi aku seneng banget nih kalau nawarin tamu gitu. Apalagi teman-teman ayah gitu kan. Mau minum apa nih? Kopi susu atau susu jahe gitu. Jadi kadang aku nawarin. Tapi kalau untuk bapak-bapak gitu, baru deh aku bikinin teh atau kopi gitu. Nah yang terakhir nih, Buna mau menata di area laundry room. Nah ini ada sabun-sabun, pewangi, key spray, dan lain-lain. Mau Buna refill semuanya. Di tempatnya Buna taruh bawah dulu. Oke, langsung aja ini Buna refill untuk soklin pewanginya dulu. Jadi untuk soklin pewangi ini tuh Buna taruh di dispenser mini seperti ini. Ini tuh enak banget, nyaman banget dipakai sih. Kayak laundry room ala-ala gitu ya. Nah ini Buna taruh langsung dua-duanya masuk. Karena ini tuh ukurannya 3,5 liter ya, jadi besar banget. Tuh, ini 2 liter kayaknya deh ya. Pas, nggak pas sih, masih sisa banyak banget. Nah lanjut lagi untuk key spray. Ini juga Buna buka satu aja, nanti yang lain untuk stok. Nah ini tuh key spraynya udah nggak perlu ditambahin air karena ini udah langsung pakai gitu loh Bun. Dan ini tuh wanginya tuh enak banget sih menurut aku. Aku suka sama aromanya yang ini, sama yang merah itu, merah gold itu juga enak loh. Oke, untuk gentle gennya itu masih ada sisaan sedikit banget yang warna biru. Jadi nanti Buna habisin dulu yang warna biru, terus ini Buna buka sekalian untuk yang warna pink. Buna tuh penasaran banget sama wanginya, karena kemarin gak ada yang biru, yaudah deh akhirnya Buna beli yang pink aja. Nah ini tuh ternyata juga wangi ya, tapi menurut aku masih wangian yang biru. Nah untuk sisaan-sisaannya ini aku tata di storage, jadi aku tetap sedia storage gini. Kalau habis langsung buka aja gitu, nggak perlu cari-cari di rak-rak gitu kan. Jadi udah aku sediain di sini. Nah ini aku tata di ambalan atas supaya rapi dan makin manis gitu loh dilihat. Nah keranjangnya di paling pojok, jadi kalau habis tinggal ambil deh. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video Buna sampai habis. Semoga video aku tuh selalu bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.